Assalamualaikum, balik lagi sama kita Risa dan Charity. Nah, hari ini kita mau panas banget nih. Kita mau makan yang dingin-dingin, mendinginkan otak. Iya, yang gemoy-gemoy. Hey, kita gemoy. Pokoknya sekarang karena lagi panas banget Bogor tuh, aduh, kita pengen cari yang manis-manis, seger-seger, montok-montok gitu kan. Pokoknya menggambarkan keembulan kita lah. Jadi kita udah ini, ini kita perjuangan loh. Lihat dong. Penuh bun. Kita mau beli mochi, beli mochi. Kita mau review ice cream mochi. Ini kita beli dari beberapa brand yang ada di minimarket terdekat rumah. Betul. Insya Allah bisa ditemukan dengan gampang. Karena kita nyarinya agak susah. Iya, susahnya tuh sebenarnya minimarketnya sama nih. Tapi nggak setiap minimarket itu tuh jual semua rasa. Iya, jadi gitu. Ada yang cuma dua, ada yang nggak ada sama sekali. Bener-bener. Gitu. Ini kita berapa jam ya? Kayaknya ada sejam lebih ya? Iya. Kita nyari, ya kan? Sejam lebih kita nyari muter-muter. Kondisi Bogor sekarang nih lagi banyak yang ditutup. Iya, jadi kita genap-genap say masih PKM. Nah, jadi kita mau yang coba yang pertama ya, yang rasanya si Gliko banyak. Dulu deh. Oh, yang di Gliko ya. Jadi kita review dari Gliko juga. Nih, dia ada rasa Oreo, ada yang green tea. Green tea itu dalamnya ada red bean-nya nih, ogura paste. Terus ini ada apa? Strawberry. Bukan ini aja. Jadi nah, kita tadi mencari dulu guys. Iya, susah. Ada di bawah. Tadi Oreo, matcha. Green tea, matcha. Sekarang nih yang strawberry. Menggiurkan ya. Dalamnya tuh ada strawberry jamnya, strawberry sauce, sama coklat. Dia ada 4 rasa. Total 4 rasa ya. Nah, kalau dari si Aice, ini kita kebenaran beli yang satu box ini udah semua rasa. Ya, udah ada vanilla, strawberry, coklat sama durian. Gitu. Terus ada satu lagi dari coklat. Tapi kita susah loh nyarinya kalau di minimarket yang di pinggir-pinggir jalan itu. Iya, kalau yang di minimarket itu dia adanya satuan. Iya, dan vanilla ya tadi ya banyaknya. Kebanyakan vanilla. Nah, ini kita dapatnya di yang lebih besar, supermarket besar. Gitu. Nah, ada lagi dari Pedal Pop, dia cuma ada satu rasa doang. Yang dari Wolf tuh cuma satu, dia udah langsung vanilla coklat. Iya, coklat. Kayaknya ada yang rasa kopi deh kalau nggak salah. Nggak ada, Shay. Kalau di webnya sih aku ngeliat cuma gini doang. Ya udah sekarang susah kita review sekarang, karena ini udah ada yang lembek gitu. Ternyata kalau mochi ice cream tuh lebih cepet lembek ya daripada ice cream yang kita biasa. Kita coba Gliko dulu. Padahal ya. Padahal kita di dalam tuh udah ada es batunya guys tuh. Iya. Ini kayak mau jualan di SD nggak sih? Kita mau. Ya udah kita dari Gliko dulu deh. Soalnya ini udah dari. Udah lembek. Tadi. Ini rasa strawberry. Aku sih udah pernah nyoba ya. Aku juga udah pernah. Terus Gliko tuh emang mandul lah. Dia nggak bohong gitu loh teh. Yeah. Jadi kayak strawberry, ya strawberry banget. Jadi bukan yang kayak lebih ke strawberry susu gitu. Nah, si Gliko ini yang aku tahu es krimnya tuh nggak begitu rasa susu dibanding si Aice. Lebih dia kayak lebih seger ya. Yeah. Lebih nonjolin emang rasa aslinya. Nah, gitu. Ini chewy banget apa sih? Iya, chewy. Chewy banget. Chewy. Tuh. Aduh udah lembek ya, tapi dalamnya masih agak-agak beku sih. Coba ya. Tadi ya, barengan dong. Oh my god. Takut ini, takut muncrat gak sih? Enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak banget. Ini tuh ada strawberry jamnya di dalam. Kalau si mochinya kayaknya rasanya plain gitu loh. Iya tapi enak ya, nggak bau tepung gitu. Ini seger banget strawberry-nya. Si selai strawberry-nya tuh nggak bulat, jadi kayak gini loh, apa sih? Gini nih harus gini tuh. Kayak nyebar gitu ya? Iya. Enak. A few moments later.
enak banget. Jadi aku sih tipikal orang yang nggak terlalu suka susu rasa stroberi atau es krim rasa stroberi gitu sih Teh. Tapi begitu nyobain si yang Glico Mochi ini, aku suka banget sih. Dia tuh stroberinya tuh kerasa kayak jus stroberi asli gitu loh. Asemnya dapet gitu, seger jadinya. Gak enak gitu ya. Biasanya kan perpaduan stroberi sama susu tuh aku kurang suka. Enak ya. Enak. Ini tuh susunya gak begitu berasa, tapi masih ada kerasa lah dikit, tapi gak yang strong banget. Gak bau ya. Terus ditimpa masih stroberi yang asem banget. Iya, jadinya enak. Balance ya jadinya. Seger. Ya. Terus kita mau yang apa? Lanjut. Aiche stroberi kali ya. Oh iya, kita bandingin ya jadinya. Iya, iya. Tadi kan stroberi juga. Ini sama sih kalau dilihat dari bungkusnya ya. Tuh. Gedenya sama kayaknya. Gedenya sama, ya. Terus dalamnya juga ada si strawberry sauce. Sauce. Oh, ini dia mochinya warna pink. Oh iya, tadi warna putih, guys. Coba liatin deh. Nempel. Nempel sama ininya, plastiknya gimana dong? Terus dia isinya juga. Ini lebih gede sih. Apa sama ya? Ini isinya si itunya di bawah tuh. Oh iya, kok aku di atas sih? Balik lah. Tuh. Si ininya ya? Si ininya ya? Si ininya ya? Itu lebih di dalam dan nyebar. Iya. Kalau ini satu poin gitu, satu titik gitu dia nih. Ini sih aku dapetnya kayak di atas gitu loh. Ini tinggal dibalik sih sebenarnya tuh. Nengketnya. Kita coba ya guys. Kayak donat jadi. Bismillah. Ini lebih kayak jus stroberi malah. Kalau tadi kayak lebih keselai rasanya. Ini jus benar-benar kayak jus stroberi gimana sih? Iya nggak sih? Kayak kita bikin jus sendiri. Iya. Iya, iya. Kayak rasa stroberi aslinya tuh lebih berasa ya. Cuman ini lebih lengket si ininya tuh. Iya, mochinya. Mochinya lebih lengket-lengket gitu. Jadi susah. Ngilu ya? Ngilu. Linu. Iya gak sih? Pegelino. Nah ini tuh, kalau ini karena si stroberinya di atas es krim, jadi dia gak nyatu rasa si stroberinya. Gak kayak si Glico tadi. Lagian ini tuh dia es krimnya vanilla guys tuh. Tadi juga vanilla, emang? Tadi strawberry. Pink warnanya. Gak pantesan. Jadi kayak ada rasa stroberinya sedikit gitu di es krimnya. Kalau ini tuh dia kepisah gitu. Tapi ini juga enak sih. Vanilanya nggak bau susu. Iya, tapi emang jadi lebih dominan kerasa si vanilanya. Iya nggak sih? Kurang ngeblend aja ya. Padahal stroberinya enak. Aku sih suka lebih wangi stroberi asli jadinya. Iya. Duh nempel, bun. Kesemukan. Kegajahan sih. Sekarang, tadi udah stroberi, sekarang coklat. Coklat deh. Dari si Glico ya. Glico dulu guys. Oh itu udah nyala. Udah dong. Aku kan Mama Razi. Ih ini lembek banget. Ini udah kebuka. Susah dimakan kan? Ini Glico kan? Iya. Aku masih berbentuk mochi. Tapi emang udah lembek banget. Ini udah. Soalnya keluar. Tadi kita pertama beli ya. Iya. Tuh. Bentar lagi muncrat. Muncrat. Bucat. Kayak mau meletus guys. Itu apa? Bolong. Bocor. Boy. Udahlah, yuk. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa gak? Bisa. Ini es krimnya pekat banget sih. Dark coklat gitu. Tapi gak dark banget. Gimana aku maksudnya? Banget. Pas aja gitu, bukan coklat susu. Nah, kerasanya emang coklat gitu, coklat banget. Terus ini es krimnya juga coklat, bukan vanilla. Kalau si Aiche kan es krimnya vanilla dikasih selai gitu kan. Kalau ini es krimnya coklat. Ini udah lembek banget. Jadi kebalikan sih sebenarnya. Kalau yang Aiche tuh mochinya dia berwarna.
Kalau ini tuh dia satu warna tapi dalamnya tuh es krimnya emang rasa si rasa aslinya, misalnya coklat, yeah, yeah, ya rasa coklat gitu. Kalau si AIC kan luarnya yang berwarna ya, maksudnya yang kayak strawberry merah pink gitu. Maaf ya guys, kalau soal gibah mata doang ngelirik udah. Aduh kena pipi lagi. Itu bedanya cowok sama cewek. Cewek nggak usah ngomong, cuma ngeliat dong. aduh sensor. Kita nyobain rasa lain. Ini Oreo ya? Ini dari apa sih? Ini dari baru nyobain 2, 3 udah mulai mabang. Ini Oreo enak banget nih. Ini favorit. Ada base. Ada base. Ih, masih ini ya, masih lebih agak berbentuk. Ini kan masih baru-baru. Oh iya, Oreo tadi. Eh, enggak deh, yang ini udah lembek juga. Tapi ya, enggak bocor. Masih ini loh, masih. Ayo Bu, taduh, nempel ya. Iya. Takutnya ditarik bocor. Tapi ya lebih lengket yang AIC ya. AIC lengket banget tuh. Lengket. Aduh. Aduh guys, maaf kita receh banget. Tuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Duh, ini kayaknya bakalan bocor deh. Itu enak banget. Ini kalau beku enak banget ini. Ini tuh dia ngomongnya cookies and cream ya. Oh iya. Tapi emang Oreo banget rasanya kan. Maksudnya cookies and cream itu bukan cuma Oreo ya sekarang ya. Ada nama-nama yang lain lah. Jadi si apa? Biskuit-biskuit Oreo-nya tuh gede-gede. Terus karena ini udah mencair, jadi si Oreo-nya tuh basah, enak gitu loh. Banget. Gul. Kita tadi nge-skip tahu satu. Apa? Harusnya tadi AIC-nya yang coklat nggak sih? Iya. Harusnya tadi kita gantian. Saking dia udah nyomot yang Oreo. Gara-gara tadi ada yang lewat sih. Iya. Aduh, kita minum dulu guys. Oke, terakhir nih dari Gliko. Rasa green tea. Green tea, dia tuh dalamnya ada pasta kacang merahnya. Oh, gura. Ini lebih itu. Ih, udah dirobek. Lebih keras. Jangan deh. Jangan gibah. Oh iya ya, ini padahal yang terakhir kita beli loh. Rasa terakhir yang kita beli ya tadi. Barusan banget. Udah mencair. Tapi ya selengket-lengketnya dia tuh tetap gak lengket sama iya, packagingnya. Gak lengket ke tangan juga. Iya ya, dibanding tadi yang iya, yang AIC tuh lengket. Susah tadi sampai di tisu basah. Tuh ini masih keras yang aku. Ih. Tuh jadi ini kayaknya plastiknya tuh yang ada apanya sih? Kayak mengkilap gitu, yang buat ini kayak anti lengket gitu loh. Bagus ya, udah bucat kan dia. Bucat. Ini kayak oh. Oh my god. Coba yuk. Green tea-nya tuh bukan green tea yang tipikal manis gitu loh. Tapi bukan yang pahit juga, paham nggak? Medok rasanya, tapi nggak bikin yang... Kalau yang ada kan orang yang nggak terlalu suka green tea yang pahit, iya. Masih bisa kok makan ini. Tapi dia juga nggak terlalu milky. Bingung gue jadinya. Wah, pas. Ini kurang kelihatan sih ya kacang merahnya nih. Pokoknya ada kayak coklat-coklatnya gitu lah. Tapi enak, berasa gitu kacang merahnya.
Bagus. Main nyelepin aja, Bu. Terus udah ya dari Gliko. Dari Gliko udah 4 rasa nih, ya kan? Iya, 4 rasa. Tadi apa lagi? Ini apa? Strawberry, strawberry, coklat, coklat, cookies and cream sama matcha. Matcha. Sekarang kita yang satu dulu. Oh, ya. Yang satu, satu lagi mana punya aku? Ini dari Pedal Pop. Ih, masih ini ya? Padahal ya, belinya tadi. Jadi aku beruntung mendapatkan yang masih berbentuk. Oh, nah, ini agak lengket nih. Juga tuh. Hah? Agak lengket ke tangan. Iya, modelnya ya. Iya. Tapi kayaknya lebih gede gak sih mochinya tuh, gede banget. Kayak bapau. Bapau mini, ini dalamnya masih beku, Shay. Enggak, yang aku udah agak ini. Tuh ini tuh lengket banget ke tangan. Iya, lengket banget. Jadi, ini agak susah loh aku ngelepasnya. Tapi dia gak lengket ke ini. Mencapluk bye dia. Gak setia kawan. Jadi ini tuh udah satu rasa, vanilla, coklat. Gedong loh, tuh. Kan jumbo. Kalau yang ini sih ya udah. Ini enggak ada yang spesial sih kayak kalian kalau beli es krim Walls aja gitu yang di cup. Mm-mm. Yang rasa coklat vanilla udah gitu aja sih. Lanjut. Berikutnya kita satu ke lagi si Aiche. Aiche, Aiche. Aiche yang coklat. Coklat. Ini kalau bungkus sih kayaknya gedean Aiche ya dibanding Gliko tadi. Tapi isinya sih sama aja kayaknya ukurannya. Sama aja. Jadi guys, kita nyobain dari Aiche. Nih kalau dia. Ya. Yeah. Udah mudal. Dia si mochinya coklat. Ada. Ih, aku udah nggak berbentuk tuh. Udah bocor. Gak kelihatan. Udah keluar es krim vanilanya, guys. Dan es krimnya vanila tapi ada coklat, apa? Saus coklatnya gitu. Ya, jadi mochinya coklat, dalamnya vanila nih. Udah ada yang keluar tuh. Udah gitu. Dalamnya ada coklat. Ada selai coklat lagi. Iya. Yang aku enggak bisa dicobain ini mah susah. Berdua deh. Enggak usah dipotek. Enggak bisa dipotek juga tuh. Ini apa kok keras itu. Sih? Itu. Oh, coklat-coklat batang. Enggak tahu deh. Oh, apa kayaknya selainya beku? Selainya ya? Beku deh. Enggak melted gitu ya? Tuh. Coba dilihatin. Jadi emang si IC itu di bagian atas ngasih toppingnya. Ngasih isiannya. Kan tadi strawberry juga di atas ya? Ini juga di atas. Kayak ini teh. Choco ganache gitu ya? Enggak. Coba deh. Ini aku enggak bisa, susah banget makannya udah benar-benar. Itu coklatnya. Kayak coki-coki. Oh ya, coki-coki KW gitu. Coki-coki KW. Maksudnya ada yang mirip kayak coki-coki tapi bukan itu. Dan dia emang dari tadi tipis di bagian atas ya. Jadi emang robek. Iya. Tebalnya tuh di bagian bawah, jadi guys. Jadi enggak menutup gitu loh. Kalau misalnya udah proporsional. Kalau udah mencair tuh ya udah melebar kemana mana. Kalau yang si Gliko kan walaupun mencair dia masih di dalam kan. Enggak bocor gitu. Ya kan? Karena dia ketebalannya sama. Kalau ini kan tebel di bawah nih. Iya, jadi kayak atasnya jadi tuh. Iya, atasnya udah mudal dulu. Kayak apa sih? Kayak bungkus somai. Iya, benar. Jadi yang, si somai iya, kan iya. Keliling, atasnya tuh masih kayak kebuka gitu kan. Benar. Nah, ini si toppingnya tuh ditaroknya tuh di atas, susah ngomongnya. Ya. Coklatnya aku kurang suka sih rasa coklatnya. Apa ya, kalau tadi yang Gliko tuh kayak lebih premium gitu. Ini tuh dibilang dark coklat enggak, dibilang coklat susu enggak. Ini coklatnya manis gitu. Ya. Terus kayak coklat sama gula gitu loh. Kayak ada bau coklat apa gitu. Ngerti kan? Bukan coklat. Beda jenis kali ya, beda jenis coklat aja lah. Terus kita si Aiche juga, ini rasa apa ya? Ini vanilla. Nah, ini mah udah. Kalau aku suka nih yang vanilla dari zaman kuliah dulu. Dulu, ya Allah kayak udah tua banget gue. Emang enak teh, kan yang pertama kali tuh dia vanilla ya keluarnya. Dan laku di mana-mana. Iya kan, udah muncrat.
Udah bocor juga. Kayaknya kita buka satu aja deh. Itu masih berbentuk nggak? Ini susah loh. Aduh, masa dikokok? Ini masih sih. Ini mah udah ini, udah keluar. Ini sih udah pernah makan ya, udah sering. Emang kalau dia vanilanya enak? Vanilanya mirip McD, tapi beda sih. Pasti. Aduh. Dia tuh vanilanya tipe-tipe vanilla. Ini Italiano. Sumpah ini kayaknya udah mulai mabok ya. Kita butuh sesuatu yang butuh micin ya, butuh asin. Yang asin dan pedes. Pokoknya ini tuh ya mirip-mirip es krim con vanilla gitulah. Ya. Maksudnya bukan ini ya beda es krim vanilla. Beda sama yang Walls ya vanilanya. Rasa yeah. Vanilanya beda. Emang enak, dia tuh wangi vanilanya. Vanilla lah pokoknya. Kalau mochinya emang lebih lengket yang leceh. Iya. Piye lagi. Dan finally. Emang ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Aduh, durian lagi. Sumpah ya. Ya Allah. Ini tuh udah nek. Kenapa guys? Aku tuh sebenarnya enggak terlalu suka es krim durian yang instan gini ya. Sama. Kalau yang kayak abang-abang emang pakai durian es, aku suka. Karena biasanya kayak gini pakai essence kan. Tapi terus, jangan di-judge dulu. Biasanya baunya tuh lah. Kan. Belum nyium wanginya. Oh iya, mabok, say. Nah, baunya tuh bau essence. Essence. Essence naon? Bukan, lagi-lagi bocor di bagian atas. Aduh, ini baunya pusing. Aduh, kita buka ini dulu deh jendela. Buka bau dikit. Banget berisik nak. Buka yang atas kali ya. Panas guys. Serba terus salah buka, karena ini baunya tuh bau durian. Nyengatnya tuh bukan nyerak, bukan nyengat durian buah asli gitu. Nah, bukan bau buah. Bau apa dong? Buah ya. Buah. Tuh. Kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan. Pokoknya nih tuh udah muncrat. Ya udah kita tetap kita cobain. Bismillah, doakan kita guys. Ini tuh bukan durian. Durian. Durian ya? Durian. Tapi duriannya aneh rasanya. Enggak sih? Durian. Dulu Walls pernah ngeluarin yang durian, aku suka. Ini tuh durian susu. Ini sih emang lebih berasa esens ya guys. Bukan buah duriannya, jadi ya aku kurang suka. Karena emang basicnya aku nggak begitu suka durian di es krim. Kecuali yang daging durian beneran. Kan di Bogor tuh ada ya yang terkenal lah di Sukasari tuh tukang es durian. Itu mah enak tuh, banget, aku suka tuh. Ya, itu tuh emang beneran dari buahnya. Bukan dari esens durian gitu. Nah, itu aku suka kayak gitu. Tapi kalau sampai misalnya nyoba berkali-kali loh. Kayak kalau udah lama sih baru agak kerasa tuh si bau apa? Si durian. Rasa durian-durian aslinya. Cuman emang agak pusing sih kalau pas pertama tuh kayak kita ngeraba-raba gitu loh guys rasanya. Kayak ini apa ya udah bau durian gitu, durian yang bikin pusing. Kita udah minum dulu. Kita udah berapa mochi say kita makan? 8 9 mochi. 9 mochi seorang. Mantap, Bush. Jadi gimana nih? Kalau misal kita review satu-satu dulu deh. Oke. Okay. Dari yang rasanya ada yang sama. Yang strawberry gliko, ya, gliko strawberry, gliko aice strawberry. Yeah. Kalau misalnya dari aku lebih suka gliko. Aku juga sama. Aku lebih suka gliko sih. Kita berdua sih antara gliko sama aice, yang strawberry lebih suka yang gliko. Karena secara keseluruhan lebih enak lah, lebih enjoyable gitu. Nah untuk ratingnya nih, aku 4,5 dari berapa? Dari 5 lah ya.
aku ya sama deh. Sama. Karena beneran deh, itu tuh kayak strawberry yang segar, terus si es krimnya tuh ada rasa strawberry tapi dia lebih soft, enak gitu. Terus kulitnya netral, dia nggak ada rasanya. Terus yang kedua apa tadi, coklat ya? Gliko aku. Aku juga gliko. Karena sama. Lebih kerasa dark coklat. Coklatnya lebih berasa kayak lebih premium. Pekat banget, iya. Maksudnya beda ya rasa coklat yang bener-bener premium sama coklat yang di bawah. Iya, iya. Terus ratingnya berapa? Aku sih 5. Suka banget. Terus rasa apa lagi tadi yang sama? Udah enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya. Oh, ini si Walls. Walls kan coklat vanilla. Nah, kalau misalnya si Walls ini kan cuma ada satu rasa dan dia rasanya coklat vanilla. Terus dia dari tekstur mochinya hampir mirip sama si Aichi, agak-agak lengket. Lengket ya. Tapi dia enggak bocor ya. Enggak bocor sih. Kayak Aichi gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya yang Walls ini sih aku ratingnya 3 kayaknya. Soalnya enggak ada saus. Terus si aku juga sama. Es krimnya ya udah kayak kalian beli es krim vanilla sama coklatnya Walls yang di cup gitu. Enggak, Gliko belum tuh, yang ini yang Oreo. Oh iya. Tuh udah, enggak usah diperdebatkan. Itu 5. Itu endul, aku kasih 5. Banget harus nyoba. Jadi rasa vanilanya tuh enak, ketemu si crumble Oreo-nya tuh ya enak banget, gede-gede enak gitu. Banget. Dan itu enggak enak. Iya, enggak enak. Cookies and cream-nya tuh enggak enak. Terus apalagi tadi, matcha ya. Matcha juga enak. Matcha juga enak banget. Nilainya 4,5. Aku 4. Aku 4. Terus ada uniknya juga, dia ada red bean paste-nya juga di dalam. Nah, cuma si red bean-nya itu enggak begitu banyak ya. Banyak dan jadi rasanya enggak begitu kuat. Jadi masih enggak nutupin si matcha-nya ya. Matcha-nya. Yeah, yeah. Jadi matcha-nya tuh masih keluar banget. Iya, betul. Terus yang dari Aichi deh, tadi ada tambahannya tuh rasa vanilla sama durian ya. Kalau vanilla, udahlah itu enak banget emang. Vanillanya enak. Enak. Aku sih 3,5. Aku 4,5. Aku suka banget emang. Dia vanillanya emang wangi sih. Iya, wangi beda gitu. Terus durian. Durian aku kurang suka. Aku juga kurang suka karena emang kita basicnya nggak suka durian. Es krim durian yang kayak essence gitu. Aku sih 2,5. Sama aku juga. Karena ya nggak suka. Iya. Terus guys, jadi review kita tentang battle ice cream mochi antara 3 brand sampai di sini dulu. Kalau misalnya nanti mendatang kita mau battle-battlean lagi, misalnya es krim apa nih yang ada di mini market atau gitu, makanan apa atau apa aja deh yang mau dibattlein. Iya, pokoknya nanti di komen aja, kasih masukan ke kita. Pokoknya sekian dari kita, semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, and di share. Guys, jadi tungguin video-video kita selanjutnya. Jangan pernah bosan pokoknya nontonin Geng Unggul. Sampai di sini dulu. Sampai di sini. Dadah.